Salah satu objek wisata pantai yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan adalah Pantai Kuta. Sehari jelang penerapan new normal, para wisatawan mulai mendatangi pantai ini. Tampak beberapa wisatawan tengah melakukan aktivitas di kawasan Pantai Kuta, meskipun sebagian besar pintu masuk pantai masih ditutup menggunakan bambu. Pihak penjaga pantai mengatakan berbagai persiapan telah disiapkan untuk menyambut new normal, seperti penyediaan tempat cuci tangan di beberapa titik pantai, hingga penjagaan untuk mengingatkan para wisatawan yang datang agar tetap menjaga jarak. Para wisatawan yang berkunjung mengaku senang akan diberlakukannya new normal, karena selain dapat berwisata, mereka juga bisa memulai kembali aktivitas seperti hari biasanya. Seperti apa protokol kesehatan yang dilakukan di kawasan Pantai Kuta, Pak, bagi para wisatawan? Besok, katanya kan besok mulai buka ke Pantai Kuta. Untuk protokol kesehatannya, kita dibantu dari Puskesmas Kuta besok, bersama dengan perjuru dari wisata, juga dari keamanannya, dan Puskesmas mengarahkan gimana caranya kita berhadapan dengan wisatawan yang akan masuk ke Pantai Kuta dengan mengikuti protokol kesehatan, terutama memakai masker, dan kita juga ada alat cek suhu tubuhnya juga di sini. Untuk di kawasan pantai sendiri, apa yang disediakan bagi para wisatawan? Untuk wisatawan, baru masuk kita sudah sediakan tempat cuci tangan, sabun dan lengkap, dan kita tetap mengarahkan wisatawan untuk menggunakan masker. Demikian, dan juga social distancing tetap diterapkan di pantai. Seperti apa warga Kuta menyambut di berlakukannya new normal ini, Pak? Untuk warga Kuta, Bapak dari Kuta kan? Ya, dari Kuta. Seperti apa Bapak menyambut? Saya kan dengan menyambut normal ini, ya artinya kita sudah ada artinya senang, sedikit senang. Namun kita tetap juga mengikuti protokol kesehatan. Ada rasa takut juga ada. Senang juga, senang bercampur juga, Pak ya? Ya, juga senang, sudah mulai jadi ramai kembali. Bisa bekerja ya. Kembali. Kalau dengan diberlakukan new normal di Bali besok nih, senang nggak? Senang. Apa yang diharapkan dari adanya new normal itu? Ya menurutnya kami itu ya pasti kan tuh merasa senang juga kembali. Bisa bekerja kembali? Ya, bisa kembali bisa normal, bisa kami bisa kerja lancar, bisa kami bisa ya hidupnya bisa kami bisa rasa kembali, ya, rasa happy lah. Senang-senang kembali. Mbak Ivon dari mana? Dari Jawa. Gimana perasaannya, senang nggak dengan dilakukannya? Senang banget. Udah bosen di kasarnya. Tadi sempat ke pantai? Sempat, ini udah basah. Oke. Okay. Hanya sekedar rekreasi main air ya? Iya. Mbak tinggal di Bali udah lama? Udah hampir 5 tahun. Oke. Okay. Apa yang diharapkan, Pak, dari dibukanya pantai ini? Biar gini aja ya, biar dapat senang-senang aja ke pantai ya. Biar bisa keluar rumah lagi ya? Biar liburan aja ke pantai. Dengan diterapkannya new normal, warga berharap roda perekonomian di Provinsi Bali khususnya kembali membaik. Cipayana Putra, Kompas Dewata.